Aduh, Jombang macet lagi ya. Macet. Patah as, Bob. Patah as. Terus, patah as, bos. Terus. Santainya dia. Gak bisa santai. Aduh. Ada mobil FWD bosku. Oke, dicoba lagi bosku. Akhirnya lolos deh ya. Patah as, bos. Ih, ngeri, bos. Patah as dia, bos. Aduh. Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Semoga semuanya kalian sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah, di sore hari ini, hari Jumat, tanggal 6 September 2024, di sini kita kembali memantau situasi di tanjakan ekstrim Batu Jombe ini ya. Dan yang di depan kita ini tadi ditarik dan tiba-tiba patah as bosku. Dan di belakang sana udah mulai rame, mendadak rame ya. Udah agak macet di tanjakan Batu Jombe ini. Kondisinya bosku. Nah, di sini kita lihat kemacetan mulai terjadi di sore hari di tanjakan Batu Jombe ini ya bosku. Seperti biasa memang kalau di sore hari sering terjadi kemacetan di tanjakan Batu Jombe ini dikarenakan kendaraan banyak yang dari arah Medan. Nih. Oke bosku, truk yang patah ini akan dicoba bantu tarik menggunakan dua truk full diesel bosku. Oke, dua truk ini Garden 2. Oke, apakah kedua truk ini sanggup menariknya bosku? Oke, akan ditarik bosku. Tarik mati ya.
Bus, ada mobil FWD dengan santainya dia, bosku. Ini dengan santainya dia. Nggak bisa santai-santai, bosku. Yeah.
Halo, Mas. Halo. Wah. Wih. Ngeri, Bosku. Cepat, eh. Aduh, aduh. Mana itu tukang tarik? Ngeri, Bos. Wih. Enggak mau turun, Bosku. Ih. Ngeri-ngeri bos. Bosku akan ditarik. Alhamdulillah aman. Wis, gasruk bos. Wih. Jago dia, bah. Gimana mau bilang?
itu aja, Bang. Oke, ada bus ALS bosku. Bus maksa masuk ya bosku. Gatung. Bah, masuk kernek nah. Mantap bah. Kan baru.
Bus Bintang Utara bosku. Wis oleng-oleng. Oke, ada bus lagi bosku. Wih, ini apa? Nih, padahal penumpangnya sudah tidak ada lagi ya bosku. Thank you.
300 bosku. Ups, ups. Jomba macet lagi ya. Macet bos.